Semoga diterima nih. Ya, ente lagi nih. Ketolak kerja lagi? Iya nih, ada pesan masuk dari kantor tempat gue ngelamar kerja. Ya, kalau gitu harus semangat lagi dong. Kan kantor lain banyak yang masih belum dicoba. Duh, tapi gue udah capek banget nih. Apa gue nyerah aja ya, gak usah kerja? Terus mau dapat uang dari mana? Belum lagi kalau nanti lapar. Kan butuh makan. Mau beli pakai apa? Pakai daun. Ya, abisnya gue ngelamar kerja ditolak mulu. Ya, usaha dong. Berikhtiar. Berdoa. Ini gue udah usaha. Berikhtiar itu berusaha, kan? Iya, bener. Ikhtiar itu usaha dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Dengan ikhtiar, Allah dapat meridhoi dan membantu seseorang untuk mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Kan gue udah berikhtiar, sampai gue udah males buat ngelamar kerja lagi. Dalam Islam, seorang hamba gak baik buat malas-malasan. Apalagi putus asa kalau sudah sering gagal dalam menggapai tujuan. Di Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Gitu ya. Ya udah deh, gue mau usaha lebih keras lagi cari kerja di tempat lain. Tapi ingat, cari kerja tuh yang tulus. Jangan nyogok biar diterima. Kan aksi suap-menyuap dilarang dalam Islam. Nanti bakal dapat dosa besar. Iya, gue selalu ingat itu. Lagian gue juga gak ada duit buat nyogok. Hehehehe. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian, dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna. Bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu.